Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Vincent Paiket, mengaku bangga melihat perkembangan perdamaian serta rekonstruksi Aceh. Hal tersebut ia sampaikan saat berjumpa dengan pelaksana tugas Gubernur Aceh di Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Senin 2 Maret 2020. Menanggapi hal tersebut, PLT Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, berterima kasih pada Uni Eropa. Aceh, kata Nova, tengah giat-giatnya melakukan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah juga membangun jalan tol yang nantinya akan memudahkan akses darat ke Sumatera Utara, kata Nova. Selain itu, banyak investasi yang bisa dilakukan para investor di Aceh, diantaranya di kawasan Kek Arun, Luxmawe, dan Kieladong. Lebih lanjut, Paiket menambahkan bahwa pihaknya juga akan meninjau kerjasama di bidang pendidikan dan penelitian dengan Universitas Syekh Kuala.